berharap bahwa ke depan kita selalu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan RMI, karena memang kita dari awal kita berniat untuk khidmat kepada Nahdlatul Ulama lewat Rabithah Ma'arif Islamiyah. Harus sudah selesai di pondok pesantren, jadi kita akan melakukan apa yang disebut dengan klinik emis. Nanti pondok-pondok besar kita seluruh untuk membantu pondok-pondok kecil untuk bisa menyelesaikan emis. Yang kedua juga kita juga ingin melaksanakan apa yang disebut dengan aplikasi Damar NMI. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ujiawan sudah mau untuk memberikan tenaga dan pikirannya juga segala sesuatunya untuk membuat aplikasi Damparan NU yang berisi tentang profil pondok pesantren beserta hal-hal yang berkaitan dengan pondok pesantren. Kami berharap sekali bahwa kegiatan-kegiatan yang sangat inspiratif di PWNU RMI PWNU Yogyakarta ini bisa menjadi template di wilayah-wilayah yang lain, karena terus terang ikhtiar untuk mewujudkan kemandirian pesantren di beberapa tempat masih terganjal oleh hambatan-hambatan yang kadang-kadang sangat riskan untuk kita sebutkan secara terbuka. Nah, kita menemukan contoh yang sangat baik di RMI PWNU Jawa Tengah bahwa kemandirian diwujudkan dalam bentuk ikhtiar melibatkan beberapa pesantren secara langsung, bukan dalam melibatkan pihak ketiga untuk mewujudkan kemandirian pesantren. Karena sekalipun ikhtiar kemandirian yang diusahakan ketika melibatkan pihak ketiga, seringkali ada janji-janji yang harus ditunaikan. Tapi dengan kemandirian internal yang diwujudkan melalui Gusmo Go, ini merupakan kemandirian murni yang patut ditiru oleh pesantren-pesantren yang lain, oleh RMI, PWPWU yang lain. Kami dari PWPWU tentu sangat gembira, sangat senang dengan acara yang saya kira sangat inspiratif ini. Tapi dari Ketua RMI, PWPWU mengatakan acara seperti ini mungkin bisa jadi template untuk di daerah yang lain, itu tidak ini. Itu Gus Mohan, jadi ikan guru saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pesantren pada negatif adalah pemilik dari NU. Karena NU diberikan oleh para kiai dari pesantren. Oleh karena itu, NU bisa dikatakan merupakan alat yang diberikan oleh para kiai agar semuanya bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, kegiatan yang semacam ini dan alhamdulillah sudah dihadiri dari PBNU, Ketua RMI PBNU juga hadir, dan para sesepuh pondok pesantren ini. Semacam ini sangat baik kita lakukan, kemudian nanti tetap bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain untuk memberikan semangat ikatan pondok pesantren dan sebentuk ikatan ini bisa lebih maju dan memberikan dampak kekuatan pondok pesantren untuk mendidik, juga memberikan bekal kepada para santri-santri untuk menuju kemaslahatan, kemampuan generasi berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.